Jua man banda kerina, pilarku Cikarevayona berutarigan berisebayang. Bacaan kita hari ini dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 yang berjudul Yeremia dipanggil dan diutus. Yang bacaannya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan." Teman-teman, ini percakapan Yeremia dengan Tuhan Allah. Yeremia ketika itu diberi tugas oleh Tuhan Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Karena Yeremia belum pernah melakukannya, Yeremia menolak. Karena Yeremia merasa gugup. Tapi Tuhan berkata, kalau sudah Tuhan utus, pasti akan dilindungi. Begitu Nabi Yeremia, sama seperti kita, ketika kita melakukan hal yang baru, pasti kita akan gugup. Tetapi berhubungan dengan tema kita, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Kita punya talenta, talenta olahraga, talenta bakat seni, memasak, bahkan pelajaran di sekolah. Yang kalau pelajaran di sekolah pintar matematika, bisa mengajari temannya. Yang pintar olahraga, bisa masuk kejuaraan, bisa membantu negeri, bangsa kita. Jadi kita punya talenta harus disyukuri. Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Ingat itu. Seperti Nabi Yeremia tadi, Nabi Yeremia dilahirkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Bujur, ngejua-jua man bentak rina.